Santriwan-santriwati, sekarang kita masuki bab marfu'atil asma'i. Bab marfu'atil asma'. Bermula ini bab isim-isim yang dirofakkan. Kalau menurut kalimat ini, yang dirofakkan isim-isim. Ini adalah dinafat sifat bin mausud, artinya bab isim-isim yang dirofakkan. Al-marfu'atu sab'atun. Bermula isim-isim yang dirofakkan itu ada tujuh. Jadi kalau ditanya isim yang dirofakkan itu ada berapa? Tujuh. Wahyal fa'il, dan dianya yang pertama fa'il. Nahwu ja'a zaitun wal fata wal qadi wa ulami. Seumpama ja'a zaitun, telah datang oleh Zaid dan Fatah, seorang pemuda, wal qadi dan hakim, wa ulami dan hambaku. Jadi ayatnya ja'a fi'il mati, Zaid jadi fa'il. Wawnya huruf A atau Fata mengikut atau daripada Zaitun. Walqadi wawnya huruf A atau Qadi mengikut baris daripada Zaitun. Wawulami dan wawnya atau Wawulami mengikut juga baris daripada Zaitun. Jadi kata dia kalau dilompat kepada dia mengatakan di, maka dibaca ulami. Kalau lompatan dia mu'tal alif, maka sama dengan Musa, Isa, maka dibaca walfatah. Qadi begitu juga karena dia mu'tal ya. Yang pertama isim yang dirofakkan itu fa'il. Yang kedua apa? Wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'ilu. Dan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Jadi fa'ilnya disembunyikan. Kalau tadi fa'ilnya kelihatan, ja'a Zaidun, telah datang oleh Zaid. Siapa yang datang? Zaid. Apa? Bagaimana? Ini tidak maf'ulnya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya, fa'ilnya disembunyikan. Nahwu duriba Zaidun, telah dipukul orang akan Zaid. Jadi yang memukulnya disembunyikan. Wa yudrabu Amrun, dan di sedang dipukul orang akan Umar. Jadi kalau dia doroba jadi duriba, kalau dia teribu jadi yudrabu. Ada yang doroba jadi duriba, kalau doroba telah memukul, kalau duriba telah dipukul. Yadribu sedang memukul, dalam yudrabu sedang dipukul. Yang ketiga, wal mubtada'u wa khabaruhu.
mubtada dan khobarnya. Nahu Zaidun wal fata wal qadi wa ulami qaimuna. Zaidun mubtada. Kenapa mubtada? Sebab mubtada itu wal ismul marfu'ul 'arif 'anil 'awamil lafziyah, isim yang tersembunyi atau yang sunyi daripada amil-amil lafziyah. Mana amil lafziyah? Kana wa khaduha, inna wa khaduha, zonna wa khaduha. Zaidun bermuda Zaid dan patah, wal qadi dan qadi, wa gulami dan hambaku. Qaimuna, ini khobarnya. Qaimuna, berdiri mereka. Jadi Zaid dan pemuda dan hakim dan hambaku berdiri mereka. Sudah berapa? Pertama fa'il. Kedua maqul allazi lam yusamma fa'iluhu. Yang ketiga mubtada khobar. Jadi tiga dan empatnya mubtada dan khobar, yang kelimanya isim kana dan saudaranya, yang keenam khobar kina dan saudaranya, yang ketujuh yang mengikut bagi isim yang merupakan. Wasmukana wa akhawatuha, isim kana dan saudara-saudaranya. Jadi amal kana itu kan tarfa'ul isma wa tajibun khobar, merofahkan isim, menasabkan khobar. Contoh, asalnya Zaidun qaimun dimasuki kana, jadi kana Zaidun qaimun. Wa khobar inna wa akhwatuha, dan khobar inna dan saudara-saudaranya. Inanya apa benya? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kebalikan daripada kana. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar, kalau inna dan saudara-saudaranya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kana apa benya? Kana amsa, asbaha, adha, zalla, bata, sara, laisa, mazala, mampaka, mabatiha, mabariha, madama, wamaqsara babiha. Kalau inna, inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, litaraji, wa tawakkur. Nah ya, la'alla itu taraji dan kokoh. Wa khabaru inna wa akhwatina wa dan khabar inna dan saudaranya. Nau inna Zaidan qaimun. Sebelum masuk inna, Zaidun qaimun. Masuk inna, inna Zaidan qaimun. Sesungguhnya Zaid itu berdiri. Nah, sesungguhnya bisa dalam Quran, tauqidnya di mana? Inna allaha ghafurun rahim, inna allaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah maha mendengar, inna allaha sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Wattabi'un lil marfu', dan yang mengikut bagi isim yang dirofakan. Tabi' nanti ngikut. Ngikut ini ada empat. Wa huwa arba'atun,
dan dia empat. Arba'atu asya'a, empat macam. Mana dia? An-na'tu, pertama na'at. Wal-aku, kedua rotok. Wal-tawqitu, ketiga tawqit. Wal-badalu, dan an-na'tu itu sifat. Seperti ja'a-saygun al-fadilu, sama lagi al-mahiru, al-ghaniyu, pokoknya keikut. Apapun misalnya telah datang oleh Zaid yang mempunyai kelebihan, yang alim, yang kaya, yang gagah, pokok yang semuanya ikut pada saya. Ja'a Zaidun al-fadilu, al-mahiru, al-ghaniyu, itu semuanya ikut. Wal'afu dan apa? Namun ja'a Zaidun wa'amrun, telah datang oleh Zaid dan Umar. Tambah lagi wa Bakrun, tambah lagi wa Muhammadun. Ikut terus, barisnya tetap ikut. Itu ikut, maksudnya ikut ja'a Zaidun wa'amrun wa Bakrun wa Muhammadun, terus begitu seterusnya. Wattawqidu dan tawqid, namun ja'a Zaidun nafsuhu, telah datang oleh Zaid dirinya, memang orang yang datang. Walbadalu dan badal. Ya, badal, ada badal syekh dan syekh, ba' min kul, badal ishimal, ada namanya badal qalal, ya, badal syekh dan syekh, atau kul min kul sama, atau ba' min kul, atau badal ishimal, atau badal qalal. Itu nanti penjelasan ada di bab tersendiri satu-satu. Jadi dari wafa'il, ma'amul lathina isyama wafa'iluhu, mubtala khobar, isim kana, khobar inna, mengikut bagi yang diwafa'kan, itu nanti ada dibahas satu-satu di dalam kitab Al-Mufassal ini tadi. Walbadalu na'u ja'a Zaidun akhuka, telah datang oleh Zaid saudaramu. Wa hazihi kulluha, dan bermula ini mana? Fa'il, ma'ul ladzi la yusamma fa'iluhu, mubtada khabar, isim kana, dan saudaranya, khabar kina dan saudaranya, dan mengikut bagi merupakan. Wa hazihi kulluha mazkuratun huna ijmalan, mazkuratun disebutkan di sini ijmalan secara ringkas. Ada sabilit tiadat, atas jalan membilangkan saja. Wa sayadku, dan selagi menyebut musyadik pengarang kitab ini, kulla wahidin minha, akan tiap-tiap satu minha dari daripada yang tujuh dari siko-siko sebutnya, dibabin dalam satu bab mufassalatan, al-ka'adatnya secara terperinci. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, kita masuki babul fa'ili. Babul fa'ili. Jadi babul fa'ili ini boleh dibaca babul fa'ili, babal fa'ili, babil fa'ili. Kalau dibaca babu, itu khobar mubtada mahdzuf tarfi'u, hadza babul fa'ili, bermula ini adalah bab fa'il. Kalau dibaca babah, itu maf'ul lil fi'l mahdzuf
takdiru ikro babal fa'li. Baca olehmu akan bab fa'li. Kalau babil fa'li adalah unzur ila babil fa'li. Lihat olehmu kepada ini bab fa'li. Al-fa'ilu huwa ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Al-fa'ilu bermula fa'il, huwa dianya, fa'il itu ismul marfu'u, isim yang dirafa'kan. Al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Ingat, kuncinya fa'il ada fi'il sebelumnya. Apabila ada fi'il madika, fi'il mudhari'ka, sesudahnya ada isim, berarti dia fa'il. Now, koma zaidun. Koma fi'il apa? Fi'il madhi. Zaidun fa'il. Wa yaqumu 'amrun, sedang berdiri oleh Umar. Jadi kalau ada fi'il, tengok fi'ilnya. Coba kita tersebutkan fi'il madhi. Apabila ada fi'il, sesudahnya ada isim, berarti dia jadi fa'il. Kataba Zaidun, berarti telah menulis oleh Zaidun. Masanya sudah lewat, telah menulis. Akala Muhammadun, telah makan oleh Muhammad. Syaribah Bakrun, telah minum oleh Bakrun. Jadi oleh itu artinya dia fa'il. Kemudian di sini contohnya di bab yang kedua ini, yakumu. Yakumu berarti dimulai. Dari yakumu. Yakumu, yakumani, yakumuna, takumu, takumani, yakumna, takumu, takumani, takumuna, takumina, takumani, takumna, takumu, takumu. Nah, kalau pakai huwa, huwa yansuru, huma yansuruni, hum yansuruna, iya tansuru, huma tansuruni, hunna yansuruna. Yatibu. Coba. Huwa yatibu, huma yatribani, hum yatribuna, iya tatribani, huma. Iya tatribu, huma tatribani, hunna yatribana, anta tatribu, antuma tatribani.
dua bagian. Jadi kalau ditanya fa'il ada berapa? Dua. Zahirun wa mutmalun. Zahir dan mutmal. Wa huwa ma dalla ala musammahu bila qayyid. Jadi fa'il terbagi dua, yaitu zahir dan mutmal. Zahir itu apa? Ma dalla ala musammahu. Ma artinya sesuatu yang menunjukkan atas orangnya, musamma, bila qayyid dengan tidak ada yang dikatakan. Jadi Zaidun. Jadi kalau dibacakan Zaidin boleh, dibacakan Zaidun boleh. Jadi kalau tadi baca kazaid, ya baca kami huruf-huruf. Huruf apa kan berapa? Min
wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan kepada engkau Quran dan sesungguhnya kami yang menjaga Quran. Apakah kami ini banyak mana? Dan namanya Mu'adzib Nafsah. Ingat Mu'adzib Nafsah. Kami maksudnya membesarkan diri. Jadi Allah, kami Allah yang menurunkan Quran dan kami Allah yang menjaga Quran. Jadi namanya Mu'adzib Nafsah. Contohnya seperti tadi, kami sebagai gubernur Jambi, kami sebagai kepala desa tetap gubernurnya satu, kepala desanya satu. Paham? Itu mutakan lim. Mutakan lim ada dua. Mutakan lim ada, mutakan lim ma'al baik. Mutakan lim ma'al baik tadi ada yang memang banyak, ada memang cuma Mu'adzib Nafsah. Al-Mu'adzib atau yang dikhito, yang diajak ngomong. Siapa? Anta, antuma, antun, anti, anti, antuma, antunna, antum tidak ada. Jadi anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Kalau anta artinya apa? Engkau seorang. Antuma engkau, antum, anti. Antuma, antuna, atau ghaibin atau ghaib. Ghaib itu mana dia? Dia, dianya. Berarti orangnya tidak ada ghaib. Mana dia? Wa, huma, hum. Dia, huma, hunna. Itu enam. Wa, dia seorang. Huma, dia dua orang. Hum, mereka. Dia, dia seorang. Huma, dia dua orang. Hunna, mereka. Ka ana, wa anta, wa huwa. Nah itu contoh yang berumah. Baik, sampai situ dulu. Yang kita ambil beberapa kesimpulan dari pengajian kita dari bab isim yang diropakan. Jadi isim yang diropakan ada tujuh. Pertama fa'il, kedua maf'ul ladzi nasama fa'iluhu, ketiga mubtada adalah khobar, kelima isim kana dan kawannya, yang keenam khobar inna dan kawannya, yang ketujuh isim yang mengikut yang diropakan. Mana dia? Naat, natak, tauqib, padah. Naat, natak, tauqib, padah. Jangan salah hati kan? Jadi matak, ngantuk, andik, bentar. Jadi naat, tauqib. Nah, tauqib itu sempat apa? Kemudian fa'il, yaitu isim yang diropakan, yang disebutkan fi'il sebelumnya. Fi'il matikan, fi'il mulaikan, sesudahnya pasti ada apa? Fa'il terbagi dua, zahir dan mud. Ya situ, saya berarti lagi pada saat ini, mudah terberkah dan manfaatnya. Amin. Menjadi hamba-hamba Allah dan semakin hari semakin cinta kepada Allah. Amin. Amin. Al-Quran dan hadis. Amin. Sedap dan jadi orang yang bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin.